selamat datang di Akaloji Channel yang akan membahas persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus Bersama saya David Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Statistika Matematika 1 tahun 2021 Jangan lupa sebelum nonton silahkan subscribe channel youtube kita Serta nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru yang kita upload setiap pekannya Selamat menyaksikan Soal yang pertama Tiga perusahaan diberi kesempatan yang sama untuk memproduksi suatu barang. Perusahaan A membuat 100 barang, ternyata 10-nya itu rusak. Sedangkan yang perusahaan B itu 200 produk, terus 15 yang rusak, dan yang C 300 produk, dan 15 diantaranya rusak. Nah, kemudian dipilih suatu produk secara acak. Pertanyaan yang A, berapa probabilitas bahwa produk itu rusak dan diproduksi oleh perusahaan B? Nah, kita definisikan aja ya teman-teman. Misalnya, R itu menyatakan produk yang rusak, sedangkan A, B, C itu menyatakan dari mana produk itu berasal ya. Jadi kalau yang A berarti produk dari A, dari perusahaan A maksudnya, kalau ini produk dari B dan C itu berarti produk dari C. Nah yang ditanya di nomor A, berapa probabilitas bahwa produk yang rusak dan diproduksi B? Berarti kalau secara formal kita nulis ini itu adalah R iris B, peluang R iris B. Nah ini sama aja dengan probabilitas dia berasal dari B, dikali probabilitas dia rusak bersyarat B ya menggunakan bias. Nah, kalau misalkan lupa bentuk perkaliannya, langsung aja dari pembagiannya kan. Kalau dari pembagiannya R bersyarat B artinya eh sorry, R bersyarat ya. Sama aja probabilitas irisan dibagi dengan probabilitas dari B-nya. Nah, kalau probabilitas B-nya ini sama aja dengan dia itu 200 totalnya dari 600. Nah, probabilitas R bersyarat B berarti kita lihat yang rusak tapi diketahui dari B duluan. Nah, yang rusak dari B itu ada 15. Karena bersyarat B berarti di sini 200 kan? Berarti kalau dicoret sama aja dengan 15 per 600. Gitu. Jadi ini sama aja ngebandingin yang rusak yang ada di B di, dengan total produksinya sebenarnya. Nanti kalau disederhanain ini sama aja 1 per 40. Nah, kalau saya punya cara yang cukup gampang pasti dipahamin, yaitu bikin tabel sebenarnya. Ini misalkan yang rusak. Ini yang tidak gitu ya. Atau ini artinya R, ini R komplement. Kita bikin tabel gitu ya. A, B, C. Ini ya. Ya, kalau garisnya nggak terlalu lurus, nggak apa-apa lah ya. Nah, yang kolom ini artinya total, yang di bawah juga sama, ini artinya total. Gitu ya. Nah, kalau yang A rusak, berarti kita isi aja semuanya yang rusak, sobat. A, 10, 15, dan 15. Terus, kalau yang e, nggak rusak, berarti kan sisanya tuh, ini 90, ini 185, terus yang ini 285. Berarti, totalnya harus sesuai kan? Nah, ini 300. Nah, kalau yang total rusak berarti ada sebanyak 40, kalau yang normal berarti 560, yang ini total 600. Nah, bisa sobat tak lihat kalau R iris B yang tadi ya yang ditanya soal ini, berarti kita tinggal ambil 10 yang di sini dibandingkan eh maaf, salah lihat. Yang 15 di sini dengan dibandingkan sama 600. Gitu. Makanya dapat 1 per 40. Nah, itu untuk yang A. Sekarang untuk yang nomor B, berapa probabilitas bahwa produk itu diproduksi oleh perusahaan C jika diketahui bahwa produk tersebut rusak? Nah, jadi kalau bersyarat itu ada kejadian yang terjadi terlebih dahulu, Sobat Aka. Nah, yang ditulis di sini adalah jika diketahui. Oh, berarti ini yang menjadi syaratnya nih. Nah, berarti penulisannya adalah probabilitas C bersyarat R. Seperti itu ya. Nah, kalau pakai bias, ini kan sama aja dengan probabilitas C iris R dibagi probabilitas yang R. Gitu ya. Nah, kalau Sobat Aka bisa lihat di sini, probabilitas yang secara langsung ya, kalau kita mau dapetin, ini kita lihat nih, dari antara yang rusak, oke, okay, kita coba pakai warna beda. Ya. Karena dia mau yang bersyarat rusak, berarti kita lihat nih, ruang sampel kita adalah 40 gitu, ya. Tapi dia mau yang dari C, oh, berarti kita lihat nih, dari C-nya 15. Berarti kalau secara langsung sih ini 15 per 40 gitu kan, ya. Caranya seperti itu, tapi kalau mau penulisan formal, ya mungkin kita bisa kayak tadi ya, kalau yang probabilitas. C R, berarti ini sama aja dengan 15 per 600. Sedangkan kalau probabilitas yang rusak, artinya ini sama aja dengan 40 per 600. Gitu ya. Jadi bisa langsung dapat 15 per 40 atau 3 per 8. Jawabannya adalah ini. Berikutnya nomor yang C berapa probabilitas bahwa produk tersebut diproduksi oleh perusahaan A jika diketahui, nah, produk tersebut tidak rusak. Jadi, kalau di sini yang ditanya adalah probabilitas A bersyarat R komplement. Gitu ya. Nah, berarti probabilitas A iris R komplement dibagi probabilitas R komplement. Jadi kalau secara langsung kita bisa lihat ya, dari antara yang tidak rusak berarti nanti ruang sampelnya itu adalah 560. Sedangkan yang dari A, oh berarti ini 90 kan? Jadi nanti peluangnya itu pasti 90 per 560. Nah, berarti kalau di sini yang A iris R komplemennya itu adalah 90 per 600 dibagi langsung dengan 560 per 600 ya. Nanti dapat hasilnya adalah 9 per 56. Jawabannya adalah ini. Soal selanjutnya, nomor 2. Diketahui suatu vari, uh, fungsi suatu variabel sebagai berikut. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan nilai C agar fungsi tersebut merupakan PDF yang valid untuk suatu variabel acak kontinu X. Nah, kalau di sini teman-teman cara ngerjainnya itu cukup mudah. Kalau kita mau ngecek dia PDF yang valid berarti kita tinggal mengintegralkan aja terhadap seluruh batasnya itu hasilnya harus sama dengan 1. Gitu ya. Jadi untuk yang A, kita tinggal integralin aja kita mau integral dari min 2 sampai 4, ya. C, mutlak x, mutlak x dx ini harus sama dengan 1, seperti itu. Nah, perhatikan, karena di sini ada mutlaknya, artinya kita harus pecah batasnya itu menjadi dari min 2 sampai dengan 0, terus dari 0 sampai dengan 4, seperti itu. Nah, kita coba fokusin sama ngitung integralnya dulu aja ya jadi kan nanti min 2 sampai dengan 0 min CX dx ditambah dari 0 sampai dengan 4 CX dx nah hasilnya harus sama dengan 1 nah kita coba hitung aja nih berarti min setengah CX kuadrat batasnya dari min 2 sampai dengan 0 ditambah setengah CX kuadrat dari 0 sampai 4 hasilnya harus sama dengan 1 kalau yang di sebelah kiri, ketika kita masukin batas atasnya 0, berarti ya hasilnya 0 juga kan. Dikurangin. Nah, dikurangin di sini ada minnya ya. Setengah. C dikali min 2 kuadrat. Oh, berarti langsung aja 4. Coret-coret, berarti yang di sebelah kiri hasilnya adalah 2C. Kalau yang sebelah kanan, setengah dikali C 16 gitu. Dikurang batas bawahnya nanti 0. Nah, berarti dapat nih dari sininya itu 2C, dari sebelah kanan dapatnya 8C. Sama dengan 10C sama dengan 1, artinya kita dapat nilai C sama dengan 1 per 10. Jadi jawabannya adalah yang 1 per 10. Nah sekarang kita akan jawab pertanyaan yang B. Berdasarkan hasil dari A, berarti maksudnya kita gunain C-nya sama dengan 1 per 10, tentukan CDF dari X. Nah kalau CDF dari X ini berarti kita menggunakan transformasi variabel gitu kan. Nah, caranya itu kita mengguna, kita bakal mengintegralkan berdasarkan intervalnya. Nah, kalau biasanya ketika di sini dibikin dari min 2 sampai 4, kita itu ngebagi intervalnya itu jadi seperti ini. Min 2, 4. Jadi ada interval pertama, interval kedua, dan interval ketiga. Biasanya cuma seperti itu. Nah, cuma ketika di sini ada mutlak, kita harus bagi lagi yang tengahnya. Jadi kita akan bagi sesuai yang tadi ya. 0. Jadi ini interval pertama, interval kedua, ini ketiga, dan ini yang keempat. Gitu. Nah yang pertama berarti untuk X-nya kurang dari min 2. Nah kalau min 2 kan berarti di luar min 2 nilainya kan 0. Maka nanti probabilitas X kurang dari sama dengan x gitu ini sama aja integral dari 0 sampai eh jadi apa namanya dari minta hingga sampai dengan x 0 gitu kan dw gitu hasilnya ya juga 0 gitu kan nah sekarang kita coba untuk kasus yang kedua untuk X-nya itu berada di antara min 2 sampai dengan 0. Nah, berarti probabilitas X kurang dari sama dengan X-nya itu sama aja dengan integral dari minta hingga sampai dengan min 2, 0 dw ditambah integral dari min 2 sampai X. Nah, karena di antara min 2 sampai dengan 0, berarti kita pakai fungsi yang min 1 per 10 X. Eh, sorry, jangan X, W ya tadi. W, D, Nanti hasilnya adalah min 1 20 W kuadrat, kemudian kita masukkan batas integralnya. Gitu ya. Nanti akan dapat bentuknya itu adalah min 1 20 X kuadrat min 4 gitu ya. Nah ini untuk yang nilai, atau kalau mau disederhanain boleh, ini jadi 4 min X kuadrat per 20. Gitu. Ya. Nah, berikutnya, kita akan coba untuk yang interval berikutnya yaitu dari 0 sampai dengan 4. Nanti ini sama aja dengan uh, probabilitas ya. Sama pokoknya penulisannya. Sobat akak Dari minta hingga sampai min 2. Kan tadi dia 0. Fungsinya. Kemudian di sini dari min 2 sampai 0 nya, dia udah langsung pakai yang tadi ya. Min seper 10 w dw. Nah ini dari 0 sampai dengan x seper 10 w dw nggak pakai minusnya Gitu nanti ini sama aja nol pokoknya ya 0 ditambah yang ini kita integralkan jadinya kan min seper 20 w kuadrat Min 1 per 20 W kuadrat dari min 2 sampai dengan 0. Kemudian yang sebelah sini, hasil integralnya 1 per 20 W kuadrat dari 0 sampai dengan X. Nah, kita coba hitung. Yang ini hasilnya nanti dapatnya itu adalah 4 per 20 ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah X kuadrat per 20. Otomatis ini jadi X kuadrat plus 4 per 20 ya. Nah, ini untuk yang X-nya itu diantara 0 sampai dengan 4. Nah, berikutnya yang terakhir, ya ini pelengkap aja sih sebenarnya, yaitu untuk X lebih dari 4. Nah, kalau untuk X lebih dari 4 berarti, nah ini biar cepat aja kita nggak usah tulis bagian yang ini karena 0, kita langsung aja ke bagian yang tadi, dari min 2 sampai dengan 0, min seper 10 WDW, ditambah dari 0 sampai dengan 4, 1 per 10 WDW eh, gitu ya, ditambah dari 4 sampai 0 DW. Nah nanti ini kan sama aja integral yang tadi, ini hasilnya sama dengan 1. Maka kesimpulannya, efek sama dengan 0 untuk X yang kurang dari sama dengan min 2, Terus tadi min e, 4 min x kuadrat per 20 untuk yang seperti ini, gitu ya. Terus x kuadrat min x kuadrat plus 4 per 20 untuk x sama dengan 0 sampai dengan 4, dan yang terakhir sama dengan 1 untuk x yang lebih dari 4. Jawabannya adalah sebagai berikut. Soal berikutnya nomor C, tentukan nilai dari ekspektasi atau min dan variansinya gitu ya. Oke, kita akan coba hitung satu-satu. Tadi, uh, ingat, efeknya itu, ya, berarti yang pertama kita hitung adalah min ya Ekspektasi x di sini berarti sama dengan integral dari minta hingga sampai tak hingga x, fx dx, gitu kan. Nah, tadi ingat, uh, fungsinya itu adalah mutlak, jadi kita harus bagi dengan yang positif sama yang negatif. Berarti ini sama aja dengan integral dari min 2 sampai dengan 0. Min 1 per 10 x kuadrat dx ditambah dari 0 sampai dengan 4 1 per 10 x kuadrat dx. Seperti ini. Nanti kita coba integralkan. Yang di sebelah kiri berarti nanti dapat 1 per 30 x pangkat 3 dari min 2 sampai dengan 0. Ditambah 1 per 30 x x pangkat 3 dari 0 sampai dengan 4. Kemudian kita masukin batasnya. Kalau masukin yang sepertama, batas atasnya kan 0. Kemudian nanti ini dikurang. Hati-hati di sini ada minus ya. Jadi ketika min 2-nya dimasukin ke x pangkat 3 kan jadi min 8. Tapi ada minus berarti jadi 8 per 30. Ditambah kalau masukin batas yang si sebelah kanan berarti nanti jadi 64 per 30 dikurang 0. Nanti 64 dikurang 8 kan 56 dibagi 30, kemudian disederhanain nanti dapat 28 per 15. Seperti ini. Nah, berikutnya yang kita cari adalah ekspektasi x kuadrat ya, momen keduanya. Berarti ini adalah integral dari minta hingga sampai tak hingga x kuadrat fx dx gitu. Nah, kalau kita bagi kayak tadi, berarti jadinya integral dari min 2 sampai dengan 0 min 1 per 10 x pangkat 3 dx ditambah integral dari 0 sampai 4 1 per 10 x pangkat 3 dx nanti hasilnya sama dengan min 1 per 40 x pangkat 4 dari min 2 sampai dengan 0 ditambah 1 per 40 x pangkat 4 dari 0 sampai dengan 4 gitu ya. Nanti kalau dimasukin batasnya, kalau batas atas nanti, kalau yang sebelah kiri, nanti kan jadi 0 dikurang, itu min ya, berarti nanti dapatnya 16 per 40, gitu. Ditambah, ini nanti dapatnya 256 per 40, seperti itu. Berarti sama aja dengan 16 ditambah 256, hasilnya adalah 272 per 40. Yang kalau mau disederhanain, nanti dibagi 8 ya. Dapatnya itu 34 per 5. Oke. Okay. Maka untuk mencari variansinya. Oh ya tadi berarti minnya itu udah ada ya. Ini min. Nah berarti untuk nyari variansinya. Ini tinggal ekspektasi X kuadrat dikurangin ekspektasi X yang dikuadratin. Nanti 34 per 5 dikurangin 28 per 15 kuadrat ya. Ini kalau saya hitung tadi hasilnya itu sekitar 3,31556. Ya, soal selanjutnya, nomor 4 Nah, kali ini nomor 3 Kita nggak bahas ya, Sobat akak Kita langsung lengkap aja ke nomor 4 ini Karena nomor 3 itu merupakan materi setelah UTS jadi kalau mau lihat sekilas sih soalnya seperti ini. Ini berkaitan dengan distribusi kontinu yang di semester ini tidak termasuk ke dalam kurikulum belum UTS. Nanti kita akan bahas untuk materi UAS aja ya. Oke, misalkan diberikan percobaan acak pelemparan sebuah koin yang tidak seimbang. Kalau biasanya seimbang itu artinya uh, peluang angka sama gambar kan sama-sama setengah. Tapi kalau nggak seimbang berarti beda sebanyak tiga kali apabila X1 menyatakan variabel acak yang menyatakan banyak angka yang muncul pada dua lemparan pertama. Sedangkan X2-nya itu banyak gambar pada dua lemparan terakhir. Jadi kita garis bawahi ada dua yang lemparan pertama. Sama berikutnya itu adalah dua lemparan terakhir. Gitu ya. Nah, dia bilang peluang muncul angka itu dua kali peluang gambar. Jadi peluang angka sama dengan dua kali peluang gambar. Berarti kita bisa sama-sama setuju kalau peluang angka itu 2 per 3, sedangkan peluang gambarnya ini adalah 1 per 3. Totalnya 1, berarti udah benar. Pertama, yang A, pertanyaannya adalah tentukan distribusi probabilitas bersama. Jadi PDF gabungannya berapa ya? Oke, jadi kalau misalkan bingung, ya udah bikin aja dulu hasil outcome yang mungkin. Ini kan materi SMP ya yang ada dadu dilempar gitu kan atau koin dilempar gitu. Nah, nanti kita coba lihat hasilnya itu apa sih yang mungkin gitu. Ya, kalau dari sini ini kan AAA. AAG gitu kita caca aja nggak apa-apa. AGA AGG GAA GAG terus GGA sama GGG. Nah, kita lihat nanti hubungannya dengan X, Y-nya itu berapa, berapa koma berapa gitu. Nah, kita lihat. Di sini, X1 kan banyak angka yang muncul ya. Pada dua lemparan pertama, berarti di sini dua. Sedangkan X2 itu adalah banyak gambar pada dua lemparan terakhir. Ah, karena nggak ada berarti di sini nol kan. Nah, lanjut gitu. Terus ini berarti 2, 1, kalau ini 1, 1. Betul ya? Kalau ini 1, 1, 2 ya? Berarti kan? Kalau yang ini 1, 0. Kalau yang bawah 1, 1 juga gitu. Kalau yang ini 0, 1 ya? Dan yang terakhir ini adalah 0,2. Seperti itu ya, Sobat Aka. Jadi, kita lihat masing-masing nanti persebarannya seperti apa. Nah, jadi kalau di sini kita bisa nyatakan yang pertama nih. Um, Kalau dari 0,1 itu kan cuma mungkin satu kemungkinan ya. 0,1 yang ini. Kita coba checklist dulu aja. GGA. Berarti peluang munculnya itu adalah sepertiga. Maksudnya F0,1 ya. Lebih tepatnya. F0,1 berarti sepertiga dari yang gambar. Sepertiga. Terus dikali 2 per 3. Oh berarti ini 2 per 27. Kemudian F0,2 nih. F0,2 itu berarti sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga kan. Hasilnya adalah seper 27. Nah, intinya kita catat satu-satu aja. Terus ada 1,0 nih ya. 1,0 munculnya sekali berarti GAA tuh. GAA berarti sepertiga dikali 2 3 dikali 2, per 3, dikali 2 per 3. Berarti dapat 4 per 27. Lanjut lagi nih ada F1,1. Perhatikan, F1,1 munculnya dua kali. Gitu ya. Berarti F1,1 ini bisa yang pertama AGA. Kalau AGA berarti nanti dapatnya 4 per 27. Sedangkan yang bawahnya itu adalah GAG. Kalau GAG peluangnya adalah 2 per 27. Ya, pokoknya bisa dicek ya, seperti tadi. Nggak saya detailkan di sini. Lanjut, berikutnya adalah F1,2. 1,2 berarti AGG. AGG berarti dapatnya 2 per 27, gitu kan. Nah, berikutnya dua yang terakhir adalah F2,0 sama F2,1. F2,0. F2,0 itu tadi outputnya adalah AAA. Oh, berarti 8 per 7, kan? Terus yang F21 adalah AGG. AAG, maaf. AAG berarti di situ hasilnya adalah 4 per 27. Nah, kalau misalkan sobat akar ragu ini benar atau enggak, kita cek aja total peluangnya itu hasilnya 27, eh, 1 atau enggak. kita gitu kan. Ini 2 tambah 1 tambah 4 kan 7. Tambah 6, 13. Tambah 2, 15. Tambah, ini 12 ya. Berarti dapatnya 27 per 27. Oke, berarti kita udah nemuin nih. Ini adalah distribusi gabungannya. Gitu ya. Soal berikutnya yang B, tentukan PDF marginal dari X1 dan PDF marginal dari X2. Nah, kalau PDF marginal dari X1, berarti kita jawab, kita jalanin si X2-nya gitu kan. Jadi, kita coba cari yang pertama itu adalah PDF dari X1. Nah, berarti kita coba untuk setiap nilai X1 yang mungkin. Jadi, F1 ketika X1-nya sama dengan 0, berarti kita menjumlahkan si X2-nya. Dari 0 sampai dengan 2 ya, yang mungkin di sini, yaitu F0, X2 gitu kan. Nah, artinya kita jumlahin F0,0 ditambah F0,1 ditambah F0,2. Nah, kita coba lihat dari hasil perhitungan kita sebelumnya, Sobat Aka. 0,0 nggak ada ya. Adanya 0,1 sama 0,2. Kalau kita lihat di sini, nilainya adalah 2 per 27 ditambah 1 per 27. Berarti dapat 3 per 27. Oke. Okay. Terus kalau F1 ketika X1-nya sama dengan 1, berarti kita langsung aja ya. Ini sama aja 1,0 1,1 ditambah 1,2 gitu kan. Nah, kita lihat di yang hasil atasnya. 1,0 tadi 4/27 nih. Terus apa namanya 1,16 per 27 dan 1,22 per 27. Berarti kalau total tuh 12 per 27 gitu ya. Ya ini bisa disederhanakan ngomong-ngomong. 4 per 9 yang ini 1 per 9. Berarti kalau ini benar seharusnya hasilnya juga 4 per 9 kan. Ya udah. Ini F1 X1 sama dengan 2. Berarti yang dicari adalah F2,0 ditambah F2,1 ditambah F2,2 ya Jadi kalau kita hitung nanti Yang enggak ada itu kan F2,2 ya Tapi dari F2,0 dan 2,1 kita bisa dapat Hasilnya itu adalah 12 per 27 Artinya seperti ini Maka kita bisa tuliskan Kesimpulannya ya F1 X1 kita hasilnya adalah 1 per 9, 4 per 9 untuk X sama dengan 0. Ini untuk X sama dengan, untuk X1 sama dengan 1 dan 2, 0 untuk X1 yang lain. Ini PDF marginal untuk X1. Berikutnya adalah PDF marginal untuk X2. Berarti dengan cara yang serupa, Sobat bisa coba kerjain ya. Nanti secara ringkasnya kita bisa peroleh F2 X2 nya itu dengan cara yang sama adalah 4 per 9 untuk X2 sama dengan 0 dan 1. Sedangkan untuk yang nilainya 2 itu adalah 1 per 9. Dan 0 untuk X2 yang lain. Gitu ya. Silahkan dicek. Ya, berikutnya Nomor yang C, tentukan PDF bersyarat X2 diberikan X1 sama dengan 0. Oke, dia nyari PDF bersyaratnya nih. Berarti yang kita cari adalah F atau ya F X2 bersyarat X1 sama dengan 0. Ya, berapa gitu ya? Oke, berarti ini kita juga coba secara satu persatu sih. Oke, jadi nanti uh, yang pertama ketika F x2 nya sama dengan 0 bersyarat x1 sama dengan 0 Nah nanti ini sama aja dengan f0,0 dibagi f1,0 kan Gitu ya f1,0 ini apa f1,0 ini adalah PDF marginal untuk x1 yang tadi kita udah cari Nah kalau tadi sobat akan perhatikan f0,0 itu kan nggak ada di hasil fungsi distribusi bersamanya Jadi ini hasilnya 0 per f1,0 gitu kan Nah, ini artinya 0. Nah, yang berikutnya berarti yang kita cari adalah fx2 sama dengan 1 bersyarat x1 sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan, hati-hati ini 0,1 ya yang bener ya, karena kan x1 duluan. Dibagi dengan f1, f1 0 gitu. Oke, kalau kita lihat tadi f0,1 di yang awal nilainya adalah 2 per 27 ya. 2 per 27 berarti kita akan bagi dengan F10 tadi adalah 1 per 9. Ya. Jadi nanti 2 per 27 dibagi 1 per 9 nanti hasilnya adalah 2 per 3. Dan yang terakhir fx2 sama dengan 2 bersyarat x1 sama dengan 0 itu sama aja dengan F 0,2 bersyarat f 10 Nah, di mana F2,0 nanti hasilnya adalah 1 27 dibagi 1 per 9. Hasilnya adalah 1 per 3. Jadi, kesimpulannya PDF marginalnya itu, eh sorry, PDF bersyaratnya adalah bersyarat X1 sama dengan 0, itu akan sama dengan 0 untuk X2 yang sama dengan 0, terus 2 per 3 untuk X2 yang sama dengan 1, dan 1 per 3 untuk X2 yang sama dengan 2. Jawabannya adalah ini. Oke, soal terakhir yang nomor D. Pertanyaannya adalah tentukan ekspektasi bersyarat dari 5X2 ditambah X2 kuadrat diberikan X1 sama dengan 0. Berarti ekspektasi dari 5X2 ditambah X2 kuadrat bersyarat X1 sama dengan. Ya, di beberapa dosen ini agak strik penulisan X besar sama X kecil. Jadi, X kecil itu untuk nilai. Sedangkan X besar itu untuk variabel acak ya, Sobat Naka. Jadi, hati-hati aja di situ. Oke, jadi ini kan ekspektasi ya bersifat uh, operator linear ya. Jadi, bisa dipisah seperti ini. 5X2 bersyarat X1 sama dengan 0 ditambah ekspektasi dari X2 kuadrat bersyarat X1 sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kalau ini 5-nya mau dikeluarin, nggak apa-apa ya. Oke, jadi kita coba hitung dulu aja. Yang pertama adalah ekspektasi dari 5X2 bersyarat X1 sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan 5 ekspektasi X2 bersyarat x1 sama dengan 0 nih. Gitu ya. Oke, jadi nanti berarti sama kayak tadi ya, bersyaratnya. Ini sama aja dengan 5 dikali sumasi x2 sama dengan 0 sampai 2 x2 nya di sini dikalikan dengan PDF bersyaratnya sobat Akak gitu ya PDF bersyaratnya disitu situ nah Artinya bentuk yang ini nanti dijabarkan ya menjadi fx1 fx1 sama dengan 0, x2 dibagi dengan f1 0 seperti itu ya. Ya, sifat dari uh, probabilitas bersyarat atau ya, seperti itu. Nanti di sini sama aja dengan 5 dikali. Nah, kita perhatikan tadi kalau kita jalanin, yang dimaksud di sini adalah F0,0 ditambah F. Sorry, jadi ada X2-nya. X2-nya juga jalan, berarti 0 dikali F0,0. Terus di sini adalah 1 dikali F0,1 ditambah 2 dikali F0,2. Nah, dibaginya tetap dengan F1,0. Seperti itu ya. Nah, nanti ini akan sama aja dengan 5. Ini kan 0 ya. 1 dikali F0,1. F0,1 itu sama aja dengan 2 per 27. Ditambah 2 dikali F0,2. F0,2 itu adalah 1 per 27. Gitu. Jadi ini dibagi sama 1 per 9. Nanti didapat hasilnya itu adalah 20 per 3 berarti ya. 20 per 3. Nah, sedangkan untuk yang ini, X kuadrat bersyarat X1 sama dengan 0. Berarti caranya sama ya, Sobat akak Nanti bedanya cuma di sininya aja. Jadi ini sama aja dengan sumasi X2 sama dengan 0 sampai dengan 2. X2 kuadrat dikali peluang bersyaratnya ya. Saya langsung bikin. Ini X um, 0, X2 berarti dibagi F1, 0. Seperti itu. ya. Berarti nanti bedanya cuma di sininya aja. Yang ini satunya kuadrat, yang di sininya duanya kuadrat. Berarti nanti sama aja dengan 1 per 9 penyebutnya sama Ini 1 kuadrat dikali 2 per 27 Ditambah 2 kuadrat dikali 1 per 27 Nanti akan dapat hasilnya itu sama dengan 2 Maka kesimpulannya Untuk yang di soal, soal nomor D ini tinggal kita gabungin aja 20 per 3 ditambah 2 hasilnya adalah 26 per 3 Jawabannya adalah ini Oke okay, Sobat Aka, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like serta share video kita, supaya semakin banyak teman-teman yang belajar untuk tes kali ini, dan semakin banyak yang dapat bagus tentunya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!